Shalom, bagaimana kabar saudara? Saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan kemenangan ya. Dan berjumpa dengan si Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini di mana kami boleh mendengar pesan firman Tuhan. Mari roh kudus mampukan kami, kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-152. Nats yang kita baca diambil dari Amsal pasal 1 sampai 3. Saya akan memberikan judul percaya dengan segenap hati ya. Pasal-pasal ini berbicara mengenai nasihat hikmat, faedah menuntut hikmat, dan pasal 3 berbicara mengenai berkat dari hikmat. Kali ini kita akan belajar dari pasal 3 ayat 5 sampai 6 ya. Firman Tuhan berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang pertama kita akan belajar bagaimana Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya sepenuhnya 100%. Tidak ragu, tidak bimbang, ya. Meskipun mungkin ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, ada banyak hal yang tidak kita mengerti, ya tetapi tanpa banyak bertanya kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan ya. Meskipun mungkin saudara terkadang ya prinsip firman Tuhan, apa yang Tuhan mau itu bisa berbeda dengan pikiran kita sendiri, pengertian kita sendiri ya, tetapi kita mau belajar jangan andalkan pengertian sendiri jangan andalkan pengalaman kita ya kita akan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati yang membuat kita tidak percaya dengan segenap hati ketika kita mengandalkan pikiran kita pengetahuan kita sendiri pengalaman kita ya pada waktu kita mengandalkan pikiran kita pengertian kita pengalaman kita lah yang membuat kita tidak percaya 100% kepada Tuhan. Karena waktu kita mengandalkan pikiran kita, ya, kita bisa salah dalam mengambil keputusan atau salah dalam bertindak, ya. Yang membuat kita bisa mengalami banyak masalah dan mungkin bisa membuat hidup kita menjadi hancur, ya. Hal yang kedua adalah bagaimana kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku kita artinya bahwa apapun yang kita lakukan kehidupan kita itu memuliakan Tuhan ya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan apa yang kita lakukan membuat orang-orang memuliakan Tuhan dan menghormati Tuhan Saudaraku ketika kita sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati dan mengakui Tuhan dalam segala laku kita firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan meluruskan Jalan kita, artinya apa? Membuat segala sesuatu menjadi lurus, ya. Artinya bahwa jalan hidup kita, kehidupan kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau, ya. Saudaraku, di tengah-tengah zaman ini ada begitu banyak orang mungkin yang hidupnya bengkok, hidupnya menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi marilah kita akan hidup lurus, ya, berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita percaya dan mengakui Tuhan di dalam hidup kita. ya. Oke saudaraku dan nas yang akan kita baca besok diambil dari Amsal pasal 4 sampai 6. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.